Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya sudah berada di perkampungan Pengkok, dekatnya Baleasa, Yogyakarta. Nah, pagi ini saya akan hunting sarana lagi, sarana kereta api yang akan keluar dari Baleasa, lokomotif kereta api tepatnya yang akan keluar dari Baleasa, Yogyakarta pagi ini teman-teman. Ini agak mendung, jadi semoga aja nggak hujan ya, karena kemarin tuh hujan, jadi udah mulai hujan di Jogja ini. Nah, pagi ini akan ada momen spesial, lokomotif yang baru keluar dari Baleasa dengan warna atau livery yang baru teman-teman, yaitu lokomotif CC201-8348 nomor urut 48 di poinduknya Sidotopo, yang dimana lokomotif itu dijuluki sebagai lokomotif CC201 dengan bentuk seperti CC203, yaitu hidung miring, dan ini cukup langka karena cuma tersisa satu di Jawa teman-teman, dan hari ini akan keluar dengan menggunakan livery Perumka, livery lama yang warnanya merah-biru, seperti lokomotif yang ada di Lempuyangan, CC201-0402YK yang biasanya langsir di Lempuyangan itu, yang livernya RNB merah-biru. Seperti apa keseruan hari ini, kita coba cek, nanti kita coba lihat lokomotifnya keluar dari Baleasa, Yogyakarta. Di ujung sana, dekat pintu keluarnya Baleasa, Yogyakarta, sudah banyak teman-teman relvan yang standby. Jadi saya agak ke ujung sini aja, karena nanti lokomotifnya akan langsir ke sini, untuk berpindah jalur, jadi dari sini nanti akan dilangsir sana lalu belok ke kiri itu menuju ke stasiun Lempuyangan. Pagi ini lokomotif CC201-8348 di poinduk Sidotopo ini akan menjalani uji lintas ada motor lewat. Jadi hari ini akan ada uji lintas lokomotif CC201-8348 di poinduk Sidotopo yang baru saja selesai menjalani perawatan di Baleasa, dan keluar-keluar ini katanya nanti dicat jadi pakai tampilan baru, bukan warna putih tapi warnanya merah biru RNB seperti lokomotif zaman dulu teman-teman. Hari ini akan uji lintas double traksi dengan kereta api Sri Tanjung nanti dari Lempuyangan menuju ke Purwosari, Solo. Jadi kalau di Baleasa itu ujungnya ini, jadi relnya ke sini sampai sana. Sana ada spur baduknya. Jadi depannya rumah-rumah warga ini. Lalu nanti belok ke kiri menuju ke stasiun Lempuyangan. Nah, ini pintu Baleasa Yogyakarta sudah dibuka teman-teman. Sepertinya lokomotifnya sebentar lagi akan keluar dari Baleasa Yogyakarta. Wih, ini warna baru, merah biru. Jadi vintage nih. Ceritanya lokomotif jadi vintage, tapi vintage yang merah biru, bukan yang kuning hijau. Lokomotif vintage edisi Perumka, merah biru RNB. Nah, itu dia teman-teman, sudah terlihat warna merah. Lokomotif CC201-8348 di poinduk Sidotopo, hidung miring, CC201 hidung miring, dan sekarang warnanya jadi RNB, merah biru vintage, tapi bukan kuning hijau tapi merah biru ini teman-teman. Wih, mantep banget nih, masih kinclong catnya merah biru CC201-8348 di poinduk Sidotopo. Duh, masinisnya cewek, mbak ternyata. Baru kali ini saya lihat.
Ini pindah ke Lempuyangan teman-teman, dan kita akan nunggu itu ada lokomotifnya Sri Tanjung sama lokomotif RNB-nya tadi di sebelah sini. Nanti apakah akan langsir terus disambung di tengah-tengah? Nggak tahu juga ya. Biasanya tuh kalau random tuh disambungnya di tengah-tengah sini lokomotifnya. Dan itu banyak banget teman-teman relevan di ujung sana. Wah, 7834. Ini RNB-nya yang asli. Miringnya ku jeneng ini ya? Iya, miring. Kuali. Nah, ini lokomotif CC201-8348 hidung miring di Poinduk Sidotopo dengan livery merah-biru. Maju duluan, dan di belakangnya ada lokomotif Sri Tanjung. Nah, itu di sana ada RNB juga tuh, hidung kotak tapi. Nah, ini ada momen penyambungan lokomotif di tengah lintas. Karena lokomotif berhenti di sini nih. CC201-8348 di Poinduk Sidotopo Red and Blue, hidung miring. Ini disambung sama CC201, hidung kotak warnanya putih. Traksi ganda merah putih. Sama-sama CC201, tapi yang ini hidung kotak, yang sana hidung miring. Asisten masinisnya cewek, mbak-mbak. Dua lokomotif dengan beda livery, beda warna, beda bentuk, tapi satu seri yang sama. Ini momen asisten. Pen masinisnya cewek, Mas. Lanang. Sing ki, sing abang. Oh iya. Tengene delok oe. Kiwon. Hah? Kiwon. Iya, Bu. Yo, men peto yo. Sing di kiwo. Sing kono. Sing rene kan? Lah yo sing abang kan? Traksi ganda merah putih. Kereta api spesialis kebut-kebutan Jogja Surabaya, sehari PP 4 kali teman-teman. Kereta api Sancaka melintas langsung stasiun Lempuyangan. Ini ada kereta api Joglo Semarkerto dari Solo masuk Lempuyangan. Loop line Jogja Jateng. Jadi rutenya kereta api Joglo Semarkerto ini muterin Jawa Tengah.
dari Solo kembali ke Solo lewat Kebumen, Purwokerto, Tegal, Semarang dan Solo. Kereta barang angkutan semen Bung Talun Servis berangkat dari stasiun Lempuyangan. Merah part 2.
Oke teman-teman, itu tadi keberangkatan kereta api Sri Tanjung menggunakan lokomotif baru yang keluar dari Balai Asa Yogyakarta CC201-83-48 Sidotopo dengan livery merah biru. Dan tadi juga sempat berjajar dengan lokomotif RNB yang ada di Lempuyangan yang hidung kotak. Wah, momen banget sih hari ini. Pagi ini mendung-mendung, RNB-nya dua-duanya jajar langsung. Satu yang baru hidung miring XCC201, yang satunya hidung kotak CC201-nya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya pamit dulu, sampai bertemu dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.